Oke, bertemu kembali kita. Kali ini saya akan masak iaitu braised pork, sweet and intestine dengan dia punya rib. Jadi tengoklah saya masak, kalau boleh jangan skip lah. Oke, kita akan start. Saya rebus dia dulu untuk buang dia punya darah. Oke. Oke, kita masukkan Ini dia punya perut manis dia. Dia punya rib. Bawang putih, garlic. Lepas tu kita bagi wine. Kita bagi dia mendidih lebih kurang 10 minit. Okey, inilah yang saya nak buang. Dia punya darah dia. Okey, hampir boleh siap sudah untuk dicuci ya. Kita ambil, kita basuh dekat pipe. Okey, kita potong ya. Okey, kita masukkan kicap masin. Lepas tu cuka beras, rice vinegar. Kicap kicap pekat. Okey, satu sendok Okey, 3 sudu gula. Gula pasir, apa-apa gula pun boleh. Okey, kita bagi chicken stock Lepas tu kita bagi garam 2, 3, 4. Empat sudu ni Kalau tak cukup rasa, tambah lagi lah. Okey, kita masukkan wine Wine satu sendok Okey, rice wine Okey. Kita kacau. Okey, kita masukkan ni tadi 3 layer rib. Melompat-lompat Okey, kita masukkan ramuan dia. Kita masukkan halia, bawang putih Ni ketumbar biji ketumbar, kayu manis, dia punya bunga lawang semua ada. Okey, cili kering, serai, bawang besar, bawang besar. Ni spring onion Ini saja dia punya ramuan kawan-kawan Okey, siapa-siapa pun boleh buat macam ini supaya senang nanti kalau dia sudah masak, kita terus ambil ini. Jadi dia tidak ada bercampur lagi. Okey, kita masukkan Okey, kawan-kawan macam ini Okey,
Okey, kita tutup bagi dia mendidih dulu ah. Kita masak ni lebih kurang dalam 1 jam setengah ke 2 jam baru dia dapat yang terbaik lah. Okey. Belum ah kawan-kawan, dia sudah masak tapi dia masih keras ah. Cara kita masukkan dia punya perut manis ini ya. Ujung ni kita kena ikat pakai tansi ya. Ini bukan rambut ah, ni tansi pakai ikat dia punya ujung dia punya tali ya. Ujung dia punya sweet intestine ah. Okey, kita tutup lagi ya. Wangi ya kawan-kawan. Okey. Kita cek ah. Sudah masak ah? Sudah lembut sudah ah? 1 jam setengah ah masak dia. Okey. Jadi saya tutup api. Saya ambil ini. Ni ya. Okey. Nanti saya akan cadok dia dekat tray ya. Okey. Okey, ini dia tadi ya, kawan-kawan ya. Macam inilah rupa dia. Jadi kuah dia pun ada juga di dalam periuk ah. Kuah dia pun sedap juga. Jadi saya akan rasa dia punya sup ah. Steady kawan-kawan. Okay, itu saja. Jumpa lagi di masa akan datang. Jadi siapa nak buat macam ini pun boleh buat, boleh cuba. Okay, jangan lupa like, komen, subscribe ya kawan-kawan. Jumpa lagi.